Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra yang ke berapa ini, Bu Inren? Ketiga ya? Iya, Ketiga, halaman 22. Silakan Ibu Inren. Inren. Kok namanya susah sih? Ibu Iren ah. Iya, Ini Ibu Iren. nama anaknya kan ya, Inren bukan? Nama siapa? Namanya nama Facebook, Pak. Oh, nama Facebooknya keren banget. Ini Ren. Iya deh. Ya, silakan dimulai. Ya, tahu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu. Ajizu, ajizu. Keras, rapuh ya. Ajizu. Kemudian. Yujijuna. Bukan. Bukan. Yujijuna. Nah, yujizuna. Kemudian. Bukan. Waja'alahu. Gitu. Terus. Akimu. Akimu. Yukimuna. Yukimuna. Warasulahu. Warasulahu. Afizu. Afidu. Panjang. Iya. Afidu. Iya, kemudian. Yufijuna. Yufiduna. Solatahu. Solatahu. Atiku. Atiku. Yutikuna. Yutikuna. Amarohu. Amarohu. Ati'u. Ati'u. Yuti'una. Yuti'una. Fama ro'a. Fama ro'a. Amitu. Amitu. Yumituna. Yumituna. Fi suhufi. Fi suhufi. Azilu. Azilu. Yujiluna. Yuziluna. Faqala kohu. Pendek konya. Konya pendek, ayo. Gimana, yo? Faqala kohu. Bukan, ayo gimana, yo? Coba lagi, ah. Oh, kap. Ayo coba, ah. Faqala kohu. Nah, gitu. Masa nurunin barang bisa? Enggak ya. Yang waktu itu lagi ngaji ada turun barang, kan? Fakholakohu. Gitu ya, Bu, ya. Fakholakohu. Jadi tenang, ya. Jadi latihan cermat. Mana panjang, mana pendek. Itu penting. Nanti karena di Quran tuh seperti ini. Jadi kalau salah panjang, salah pendek, terbalik, nanti salah arti. Kemudian. Ya khofuna. Ya khafuna. Ya sukuna. Ya sukuna. Layufuna. Layufuna. Yuhituna. Yuhituna.
Yuzi'una. Yubi, bo. Yudi'una. Yudi'una. Kemudian. Yugi'suna. Yugi'suna. Faja'alu. Faja'alu. Wajolamu. Wazolamu. Lazuku. Lazuku. Janahu. Janahu. Lanuzikohu. Lanuzikohu. Fa'akoruha. Fa'akoruha. Manamiha. Manamiha. Khoti'ina. Khoti'ina. Satajiduni. Satajiduni. Ma'isyataha. Ma'isyataha. Fatub. Ba apa ya ini, Pak? Ya, ba. Ba kan titiknya satu. Ya. Iya, agak kapus. Oh iya. Ba. Lupa ya, baru ingat. Baru ingat kalau kalau geser sedikit nanti marah ya tuh. Matanya. Matanya kalau lihat yang ganteng masih jelas katanya. Batu, ba. Bantu, ba. Biaminihi. Biaminihi. Manazila. Mana, manazila, manazila. Iza kodo. Iza kodo. Warisina. Warisina. Bijahazihi. Bijahazihi. Syagofaha. Syagofaha. Fasyati'i. Fasyati'i. Bagus, banyak kemajuannya nih ya, hebat. Berarti selama ini belajar ngulang terus ya? Diulang-ulang? Iya, Pak. Alhamdulillah. Sering. Ya, nah, sering lihat teman-teman itu waktu belajar. Iya. Tapi nggak pernah ikut di grup umum ya? Jarang, Pak. Jarang waktunya ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau bisa, sesekali boleh. Oh iya. Iya. Terus. Nakisuhu. Sinnya kecil. Nah, saya suka S biasanya. Nakisuhu, coba. Nakisuhu. Nakisuhu. Fatusiru. Fatusiru. Mafatihahu. Mana yang panjangnya? Ayo lihat. Mafatihahu. 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 Kemudian. Fawakazahu. 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 Saya lagi ngajar online dari pagi sampai malam. Nanti aja teleponnya, SMS aja. Banyak yang ini, Bu. Alhamdulillah nih. Banyak yang nyari ya. Saya kayak artis aja dicari-cari gitu ya. Alhamdulillah. Tapi untung dicari-carinya bukan karena banyak hutang. Alhamdulillah bukan. Jadi banyak yang mau belajar. Alhamdulillah ya. Berkat kalian semua. Jadi kita semakin rame. Jadi memang tujuan kita kan ingin banyak menolong banyak orang, Ibu ya. Termasuk ibu, coba bayangin kalau di situ harus keluar kan jauh ya. Di rumah orang, di negara orang lagi kan. Dengan teknologi canggih.
Nggak bisa ya, benar-benar. Iya, kalau yang di Hong Kong kan masih leluasa tuh kalau ngaji hari Minggunya ya. Gitu. Iya, kalau saya liburnya sebulan sekali, Pak. Oh, sebulan sekali. Kebayang ya, Bu, ya. Kalau sebulan sekali ngaji, sebulan sekali. Udah, ya, begitu deh, Bu, ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan adanya teknologi kita bisa seperti dekat ya. Kita memang kita dekat. Inilah kecanggihan teknologi, Bu, ya. Tapi nggak boleh sholat online, nggak boleh. Saya imamnya di sini, ibu di sana liatin saya, Allah, nggak bisa ya. Kalau ngaji online mah boleh, gitu, insya Allah. Terus, Bu? Kalihuna, kalihuna, kita bahu, kita bahu, tazudani, tazudani. Suhumahuma mana yang panjangnya, lihat, ah, hati-hati, ayo, layauduhu, itu dong, layauduhu. Kebayang nggak, Bu, kalau ibu nggak punya ilmu, saya bilang, Bu, salah, ibu bingung mana yang mau nyangin, tapi ibu tahu, oh, di jadi itu pentingnya ilmu tuh kayak begitu. Salah, ya enggak biasa orangnya namanya juga salah pas sekali salah. Cuma ditegur, oh sadar, oh iya kesalahan saya di sini. Tapi kalau orang yang dungu kan salah-salah, enggak tahu salahnya di mana, terus aja orang enggak tahu ilmunya ya. Ini pentingnya belajar. Terus, Bu. Songgiruna. Songgiruna. Subulana. Subulana. Lalabisu. Lalabisu. Khotiina. Khotiina. Limayuha. Limayuha. Khorokulahu. Korokulahu zuhurika zuhurika ruusiha tubasiru. Shinnya mana? Shinnya tubasiru. Nah, gitu. Tubashiru. Karihuna. Karihuna. Iya. Talumuni. Talumuni. Latanabaju. Latanabaju. Yuzauna. Yuzauna. Makolidu. Makolidu. Wayaisu. Ora iso. Eh, salah. Wayaisu. Wayaisu. Sinnya biasa, Bu, kecil. Wayaisu. Ayo, Bu. Waya isu. Kalau ora iso apa, Bu? Ora iso. Waya isu. Nah, kalau ora iso bahasa Jawa artinya apa? Ora isa ya? Ora iso. Ya ora iso, Pak. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Ah, enggak bisa. Enggak bisa clean hati. Terusin dulu. Terusin yang ini. Saya ngiri sama semangatnya Ibu ya. Allahu Akbar. Hidup di negara orang, kuat, tangguh. Sudah berapa lama, Bu, di Taiwan? Sudah lama, Pak. Waktu itu anak saya aja belum sekolah. Ya Allah, lama juga. Sudah TK. Yang besar udah TK. Yang kecil belum sekolah lagi. Oh, sekarang? Yang TK udah apa? Udah lulus SMA. Udah lulus. Lama sekali, Ibu, ya. Enggak, Pak. Kan waktu itu suami saya dipanggil sama yang kuasa. Jadi nah, ini, ya, waktu itu ini. Anak-anak masih kecil-kecil, ya. Belum pada sekolah.
Mohon maaf ibu saya sampaikan sama ibu, ibu pahlawan bangsa, ibu pahlawan ya. Pahlawan Lipisa. Ibu juga enggak ada dosa sama siapa-siapa karena ibu tidak tidak meninggalkan suami. Gitu ya. Iya. Yang kadang-kadang kan mohon maaf ya, karena qaulil haqq walau kana muran. Katakan yang hak walaupun pahit. Mereka yang masih meninggalkan suami ya mungkin bagaimanapun suaminya tetap berdosa. Kenapa? Karena memberi nafkah itu tugas suami. Tapi maaf ya, maaf jangan marah sama saya. Ya gitu. Tapi ibu ini masya Allah, alhamdulillah ibu ya. Terus berjuang untuk anak-anakmu. Berapa anaknya bu? Dua. Dua. Berarti kan yatim ya bu ya? Iya. Yang satu iya belum sekolah waktu itu. Waktu belum itu. Sekolah. Sekarang udah lulus sekarang. Udah lama lulus. Cuma berarti lama banget ya bu ya. Ibu emang nggak mau pulang ke Indonesia? Ini mungkin. Sebenarnya lebaran mau pulang. Kayaknya gak jadi bulan 12. Gak apa-apa Bu, jangan pulang dulu. Biar kumpulin dulu uang, biar banyak. Pulang dari Taiwan itu, Ibu bawa uang banyak buat keluarga. Bawa ilmu juga. Ibu gak usah sungkan, nanti Ibu ngajarin ikro, ngajarin tajwid, ngajarin apa. Karena sudah belajar di sini ya. Nanti saya kasih ijazahnya. Lulus ikro, gitu ya Bu ya. Penting-penting Bu itu. Karena gini, nanti kalau Ibu ngajar di kampung misalnya. Tiba-tiba ngajarin, ah bisa apa orang dia TKW. Jangan salah, saya pesantren nih ijazahnya gitu Bu. Ya enggak? Gitu. Itu di dunia Bu, di hadapan Allah pun itu ijazah itu ada artinya. Nih, saya pernah belajar. Begitu Bu ya. Alhamdulillah. Terusin Bu. Sengaja saya ajak ngobrol biar ibu tidak biar rileks aja, tenang aja. Jangan ada beban ya Bu ya. Biasa aja lah kayak ngobrol biasa, kayak air mengalir ya Bu. Hidup itu kan tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sedih. Ada siang ada malam lah ya Bu ya. Gitu. Ada bahagia, ada suka, ada duka. Ibu terusin lagi Bu yang ini. Wa iza. Kenapa wanya? Oh iya, mungkin ibu pikiran wanya panjang kan ada alif ya. Kan alifnya berbaris ini. Wa iya. Wa iza ya, lagi. Wa iza shalalaka i. Ini bukan alif. Ini bukan ini alif. Iya ya. Yang lam itu bisa ganding kiri kanan nyambung. Ini kan enggak bisa nyambung, berarti alif. Ya lagi. Alalaka ya, Pak. Nah, iya betul. Wa iza sa'alaka ibadi. Pinter. Wa iza sa'alaka ibadi. Ini pertanyaan apabila hambamu bertanya, di manakah aku, kata Allah, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau kamu ragu terhadap diriku, kata Allah, berarti sia-sia. Makanya kadang-kadang kita kan berdoa suka ragu, makanya tidak dikabul. Berdoa itu harus yakin. Karena Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi lebih lebih mengetahui apa yang kita kerjakan. Wa idza sa'alaka ibadi. Ayo lagi, Bu. Laguin, Bu. La Yusufu wa akhuhu. Ibu mah disuruh ini diulang lagi waidanya. Laguin lagi, diulang lagi waidanya. Okay. Ayo ulang lagi Bu. Wa idha sa'alaka ibadi. Bagus. Kemudian ini layu. La Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. Kemudian Nasiyahu tahuma. Ibu berasa enggak kalau ibu udah mulai pinter nih panjang pendeknya. Itu enak Bu, di bibir tuh, di telinga enak, di ucapan juga enak. Dan katanya, kata orang yang pinter ahli matematika Quran, kenapa badan suka sakit? Itu diantaranya kalau baca Quran suka salah, katanya Bu.
Ya apa enggak wallahu alam. Jadi pengaruh dari jiwa. Karena kalau air itu dibacakan Quran juga berbuat berbentuk kristal-kristal gitu, Bu. Jadi enggak sembarangan gitu, Bu. Ada ya memang pantas ya kalau orang yang sakit dibacain Fatihah sembuh. Karena Allah memang gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi sekarang sudah merasa ya kayaknya enak bacanya. Nasiyah hutahuma. Kemudian ini, Bu. Wa kharaqu lahu banina. Kemudian aruni madza khalaqu. Ya, khalaqu bagus. Ya. Aruni madza khalaqu. Kemudian kafabina hasibina. Emang hanya panjang apa pendek ya? Kafabina ha panjang. Ya. Ah, ulang lagi. Kan ini Ibu udah bisa di sini panjang, sini juga panjang dong. Ya, ulang. Kafabina hasibina. Tuh didengarnya juga enak kalau enggak salah ya. Kafabina hasibina. Kemudian hatihi bidho anuna. Anuna apa, Bu? Atuh ya. Anuna apa, Bu? Atuh ya. Lagi Bu A'i. Anuna. Ya Allah. Hatihi bidho atuna. Tuhnya pendek. Atuna ya. Tekan. Ya, lagi. Hatihi bidho atuna. Hatihi bidho atuna. Kemudian. Fasula sabaru. Wasulasa waruba. Ini 3 dan 4. Maksudnya apa? Ini kan di surah An-Nisa. Pankihuma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Nikahilah oleh kaum laki-laki. Perempuan wanita tuh masna 2. Wasulasa 2 dan 3 berapa? 5. Waruba dan 4. 9. Bukan ya. Jadi nikahi oleh kamu itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi pilihan. Itu tapi asal bisa adil. Fa in hibtum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu tidak bisa buat adil apalagi tidak bisa memberi nafkah, jangan sekali-kali itu jadi neraka dunia. Ya, satu aja cukup. Jangan sampai kayak seperti tetangga saya, nikah terus anaknya di mana-mana, pas dipanggil, "Abah, mau kemana?" Siapa kamu? Ini aku anak kamu, anak abah, wah, anak saya gitu. Jangan sampai begitu. Kita jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam artian lemah ilmunya, lemah akalnya, lemah pikirannya, lemah pendidikannya ya. Jadi kan yang dibutuhkan kita bukan 1000 domba, tapi 1 serigala yang hebat gitu ya, Bu ya. Wasula sawaruba'a. Coba diulang lagi, Bu. Wasa-sanya. Wasulasa, yuk. Ya. Wasulasa waruba'a. Waruba'a. Kemudian yang bawah, Bu, yang ini. Kolu takut. Kan panjang, Bu, ininya. Oh, iya. Kolu takut samu. Kolu takut samu. Kemudian. Bima kasabu mataroka. Bima kasabu mataroka. Kemudian. Kolamana. Iya sama ini kayak ini nih, hati-hati. Tetap panjang kan ada alifnya. Hati-hati ya. Kolamana hakuma. Kala mana hakuma. Benar, Pak. Ketutup. Ya. Libasahuma liyuri.
Oh iya, li yuriyahuma. Limbasahuma li yuriyahuma. Limbasahuma li yuriyahuma. Tuh ibu udah pintar di sini ya, badannya ya. Terus. So. Emang orang seberang ibu so. Lamnya panjang. Panjang. Ya ini panjang. Lamnya ada alifnya. Ya. Jadi lam ini sama tuh bu ya. Ini dipanjangin dengan alif. Ini dipanjangkan dengan patah berdiri. Sama nih bunyinya bu. Ayo. Solataka. Solataka ini sama. Solataka sama ya bunyinya. Solataka. Walaupun bentuknya beda tapi bunyinya sama. Solataka. Yang ini bu. Angla syakilatihi. Angla syakilatihi. Itu lagunya ibu tuh nanti kalau udah baca Qurannya hebat. Saya mengingatkan dulu ustazah saya. Bacanya kayak ibu tuh begitu. Angla syakilatihi. Itu bu. Masya Allah. Benar. Saya, kan suara mah boleh sama bu kadang-kadang. Gitu. Benar bu. Nggak kadang-kadang. Jadi saya ingat lagi dulu lagi kecil lagi diajarin sama ustazah saya. Yang ini, Bu. Sodaku ma'ahadu. Hanya panjang, Bu. A, ma, panjang sama. Ayo lagi. Ya. Sodaku ma'ah. Sodaku ma'ahadu. Sadaqu ma'ahadu. Hadisu Musa. Hadisu Musa. Ibu pikir ini bukan Quran. Ini penggalan Quran, Bu, ya. Jadi makanya ibu baca seperti ini, seperti yang saya bilang. Biar ustazah saya lagi baca Quran. Karena ini kan walaupun segini-segini ini penggalan Quran, Bu, ya. Jadi pantas tamat Iqra itu pasti pintar baca Quran. Ya. Asal terus sabar, terus banyak ngulang. Yang ini, Bu, kafaru. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kana ikobi. Kan yang panjangnya mana? Yang panjangnya mana? Kan ka sama ko. Kan panjang. Iya, iya. Sama ko. Iya. Cuma dua. Kana ikobi. Kana ikobi. Kayak gampang tapi susah ya. Susah tapi gampang. Harus hati-hati aja. Kana ikobi. Kemudian. Bima kholako wala. Bima kholako wala ala. Bima khalaqa wa la'ala. Bima khalaqa wa la'ala. Kemudian. Kolala. Betul, Pak? Ya. Kolala takhofa. Lagu ibu pertahankan itu bagus ya, kayak itu ya lagunya tuh. Kolala takhofa. Kemudian. Fama yakunu laka. Muta iba. Mata iba fa akalahu. Iba ini setahu saya ini. Ina ya Pak. Iya. Terus paknya ini pendek. Kan ada barisnya. Betul kalau enggak ada baris pa, kan pa a jadi pendek ya di sini ya. Lagi. Mata ina fa akalahu. Mata ina fa akalahu. Ah lagu ibu boleh diajarin tuh sama ibu-ibu tuh. Bagus tuh kayak gitu. Terus wa huwa yang itu hu. Wahuwa ya'idhuhu. Wahamana wa koruna. Ma'nya panjang. Ayo lagi. Iya.
Wahamana wa koruna. Wahamana wa koruna. Kemudian. Fiha fawakihu. Ujian pendek atuh. Yang panjang itu kalau angka 6 ini kan kayak angka 9. Oh iya. Yang panjang ini nih, ini nih yang atas. Yang kayak angka 6 ke bawah. Iya, iya. Kalau ke atas angka 9 pendek lagi. Fiha fawakihu. Fiha fawakihu. Bagus. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Kemudian. Laha malikuna. Laha malikuna. Kemudian. Walu'inu. 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 Bima kolu. Konya panjang. Kolu. Oh, iya. Bagi. Walu'inu bima kolu. Walu'inu bima kolu. Bagus. Kemudian ini Bu, Ibu pinter nih, cepet nih Bu. Lagunya di dikasih orang-orang ya Bu ya, tuh bagus lagu Ibu, bener. Bener loh Bu, bukan karena saya apa gitu ya. Enggak, bener. Lagunya enak gitu, adem gitu. Saya ya itu ingat ustazah saya. Ustazahnya juga bukan orang lain ya. Ustazahnya juga nenek saya gitu. Jadi enak gitu, kayak gitu lagunya. Terus. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Qala lan ghaliba. Qala lan ghaliba. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Kemudian. Fasalakahu ya Nabi'a. Fasalakahu ya Nabi'a. Kemudian. Wakhafa bina hasibina. Mana wakhafa? Wakhafa, iya. Jawanya keluar. Hei, mana khoa ini maka atuh? Wakhafa, Pak. Wakafa, wakafa, wakaf, mahopa, maho, ini ka, ayo ingat ya, memorinya ya, yang ini huruf kaf, kaf, mana lagi kaf, ini banyak kaf nih kaf. Iya, yang ho yang itu ya kaf. Pak. Ya. Iya, kaf, ya, ya, ya. Ini yang ho yang kayak gini dari titiknya, ini ho, ini ho, ya, ya. Ini waka ya Bu ya, ayo wakafa. Wakafa bina hasibina. Wakafa bina hasibina. Waliya fiha ma'arif. Bukan. Ma'a ya, tuh, ya. Bu. Ma'a. Ya. Ibu. Waliya fiha ma'arif. Waliya fiha ma'arif. Kemudian, Bu. Kafaru saku ada baknya nih sabaku iya kafaru sabaku kafaru sabaku yuritu khianataka yuridu khianataka. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Wakanu lanakho. Lekap gini ada alifnya ya. Waka, ini ada alifnya. Oh panjang. Iya. Nah, jadi panjang. Wakanu lanakho khosyi'ina. Wa kanu lana khashi'ina. Kh
Kak ya Pak? Bukan, bukan. Titik di bawah ini mah. Yang ho oh, titik di atas. Ini gak. Sing lupa ya. Jahadu was. Jahadu wasobaru. Jahadu wasobaru. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Wana'a. Betul ya Pak? Ya, benar, benar, benar. Wana'a bija nibihi. Wana'a bija nibihi. Ulang. Wana'a pendek, pendek semua. Wana'a panjangnya. Iya. Ya. Wana'a aduh ketutup. Wana'a bijanibihi. Wana'a bijanibihi. Kanu yusha. Kap ini panjang. Kanu, iya. Ya. Kanu yusari'una. Sinnya biasa. Kanu yusari'una. Ulang. Kanu yusari'una. Kemudian. Maka daya zingu. Pendek. Maka daya zingu. Ya. Maka daya zingu. Ya zingu ah. Terus yang ini wa makanu. Wa makanu. Kanya panjang. Wa makanu sabiki. Tanya panjang juga. Sanya panjang. Ayo lagi. Iya. Ah. Wa makanu sabiki. Wa makanu sabiqina. Pinter, Bu. Iya. 28. Satu lagi ini, Bu, ya. Nanti Ibu ulang-ulang. Udah bagus. Nanti sebentar lagi Ibu udah ikhra 4. Pertemuan berikutnya langsung ke ikhra 4. Ini paling beberapa halaman aja. Ini terakhir, ya, Bu, ya. Oh, ya. Ini ikhra berapa, Pak? Ini ikhra 3. Ikro 3. Oh, halaman berapa? Halaman 28. Sebentar berarti lagi Bu udah ke ikro 4. Nanti Ibu masuk 2-3 halaman baru ke ikro 4. Udah lulus lah insyaallah ya, udah pinter. Oh, berarti besok 29 ya. Ya, 29 plus 29 langsung. Nah, ini kan enggak banyak tuh. Tuh. Oh. Langsung ke EBTA, langsung ke nanti ke ikro 4. Jadi oh, iya. Ini iya. Nah, ini ya. 28. Tadi Ibu masuk 29 plus langsung ke ikro 4 ya, Bu ya. Ibu udah bagus penguasaan. Cuman dilatih ya, Bu ya. Ibu tadi yang agak lupa ka sering dibaca kho ya. Ka sama kho sama kap yang panjang sering lupa. Ya. Ini, Bu. Ya talawamuna. Ya talawamuna. Gofiluna. Hey, itu suka lupa. Gofiluna. Gofiluna. Rogibuna. Rogibuna. Hafizina. 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 Khashi'ina. Kho, bukan ha ya Bu ya. Ada titiknya ho. Kalau enggak titik ya. Kho. Oh iya, kho. Khashi'ina. Khashi'ina. Kemudian Khoti'ina. Khoti'ina. Fi butunihi. Fi butunihi. Fi
ibadihi. Emang inya panjang. Ayo. Kenapa ya, Pak? Kali udah tahu itu pendek tapi. Iya, saya juga dari tadi mikir kenapa orang mau belajar dengan saya? Ternyata memang ya belajar sendiri itu enggak bisa. Jadi memang kadang-kadang itu tadi, Bu, di otak tuh sudah oke ya. Ke mulut kok belum. Nah, ini yang mengawasi mulut sama supaya sinkron antara mulut dan pikiran, ya guru itu yang di depannya. Ya Ibu nanti insyaallah Ibu saya bilang Ibu udah hebat banget ini. Cuman tinggal ya namanya juga Ibu ya. Kita kan sudah maghrib ya, sudah asar mau maghrib sebentar lagi. Ya, mau belajar kayak gini Masya Allah ya Bu ya. Ibu kebayang enggak sih kalau tanpa belajar yang serius lupa Bu. Ini kan huruf Arab mirip-mirip Bu. Ibu alhamdulillah sudah hafal semua huruf, cuman ya sedikit-sedikit lupa mah ya namanya juga Bu ya. Insyaallah enggak lama juga. Ibu terus aja yang saya ini kan yang saya tegur bukan jiwa Ibu tapi ruh Ibu, biar ruhnya tunduk sama Ibu. Terus belajar. Tidak ada waktu selain ngulang dan ngulang. Dan mungkin Ibu berasa ya, kalau hari-hari biasa Ibu terasa hampa, tak ada tujuan, tapi setelah ini Masya Allah ada target. Oh, saya pengen bisa baca ihlai, baca ini, baca ini. Oh, alhamdulillah lidah juga bagus. Terus perasaan lain aja hidup ini, Bu. Seperti yang saya rasakan aja. Dulu rasanya gimana gitu setelah di sini, malah hari-hari kan dari pagi sampai malam tuh Quran. Terus jadi rasanya rumah tuh benar-benar seperti di surga tuh, Ibu ya, karena ada lantunan-lantunan kalamullah. Ibu, kalau belum sinkron enggak apa-apa kan. Nah ini lagi disinkronkan ya Bu ya. Jadi ini pentingnya terjawab kenapa harus belajar sama guru. Ya itu tadi. Jadi otak pikiran dengan lidah itu kadang-kadang kan belum nyinkron. Untuk supaya sama, nah ini perlu penyamaan, perlu dilatih gitu ya Bu ya. Hai Bu. Ya, bismillah. Bi'ibadihi. Kola ilabi. Betul balik. Oh iya, ini pencerahan buat Ibu. Ibu baru ketemu ini dari tadi ya, belum ketemu. Ini nggak alif, nggak mungkin gabung, ya Bu ya. Alif ini ya, namanya alif pasti putus. Sesudah alif nggak bisa gabung. Yang bisa gabung itu lam, ya Bu ya. Yang bisa gabung, bisa gabung kiri kanan itu lam. Nah ini sama termasuk. Ini nggak mungkin alif dulu. Kalau alif dulu berarti al. Jadi pisah. Yang nyambung ini pasti lam dulu. Jadi ini kola li abi ya Bu ya. Itu ya. Mudah-mudahan hari ini ingat, besok lupa-lupa lagi enggak apa-apa, entar juga lama-lama ingat ya Bu ya. Diulang aja rekamannya. Ini jadi lam dulu bukan alif dulu ya Bu ya. Oke. Kola li abi. Pendek tapi kola li abi. Ya. Kola li abihi. Ya, bagus. Kemudian? Makolidu. Wasanazidu. Layauduhu. Tanya panjang. Layauduhu. La ya'uduhu. Kemudian? Sayusibu. Sayusibu. Huwa ya'iduhu. Dunya panjang gak ya? Dunya ya'iduhu. Dunya pendek. Oh iya. Huwa yang ituhu. Huwa ya'idhuhu. Huwa ya'idhuhu. Kemudian? Fatuhajiru. Fatuhajiru. Ya majidu. Ya majidu. Ya ba'isu. Ya ba'isu. Ya ra'ufu. Ya ra'ufu.
Wakazalika. Wakazalika. Bentar, Pak, ketutup. Bi'asoka. Bi'asoka. Mamana'aka. Pendek, 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 pendek semua. Manya doang yang panjang. Ya. Mamana'aka. Gitu. Mamana'aka. Iya. Waja'alani. Waja'alani. Syi'atihi. Syi'atihi. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Ulang. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Terima kasih. Nenek saya tuh jadi ustazah saya dulu, Bu, ngajarin. Beliau sudah tidak ada karena dia, alhamdulillah ya, saya seperti ini lidah itu. Jadi dia yang ngajarin tiap bulan puasa, kalau tarawehan itu, kalau pagi-pagi kan habis sholat subuh tuh ada tadarusan ibu-ibu. Saya ikut di situ, memang umur saya belum tua ya, masih ya 12-an lah, masih anak kecil. Jadi ikut tadarus dengan nenek. Nenek yang selalu ngebenerin, memang makhrajnya nenek itu bagus sekali. Sehingga setiap yang jadi muridnya pasti jadi ustazah, alhamdulillah gitu ya. Termasuk saya jadi ya dari beliau gitu. Dari ayah, dari ayah itu anaknya nenek gitu ya. Jadi ya, nenek perempuan. Karena kakeknya udah lama udah enggak ada waktu itu ya. Sekarang nenek enggak ada, bapak ayah juga enggak ada. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan dulu ya, menerima amal ibadahnya gitu. Dulu suami saya juga pinter ngaji, Pak. Kalau dari itu marah-marah katanya aku bodoh. Ternyata ibu pinter loh sebetulnya. Cuman itu tadi, Bu, namanya belajar sama pendamping tuh lain, Bu ya. Belajar sama anak lain, anak belajar sama orang tua juga lain. Kenapa anak kiai itu selalu anaknya diajarin sama kiai lain? Karena begitu, Bu, ada sama saya juga kalau sama anak kan kamu bodoh ya, kamu bisa kayak gitu. Tapi kalau sama orang lain kan enggak mungkin begitu. Kalau begitu kan orang enggak mau datang lagi sama kita. Kadang-kadang, Fahri kok sabar banget? Iya, sama ibu sabar, sama anaknya mah sama aja namanya. Ya, ada emosi lah manusia ya, Bu ya. Kalau salah ya ditegur. Ibu, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, berikan kemudahan ya. Ibu sudah banyak pinter, sudah banyak memberikan inspirasi, memberikan motivasi untuk orang lain bahwa belajar tidak ada kata terlambat. Belajar is belajar, belajar harus belajar terus, karena dengan belajar kita bisa merubah diri kita. Terima kasih, Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.